Halo Toppers. Parung sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Bogor memang cukup dikenal. Bagi masyarakat Parung dan sekitarnya, tentu sudah tidak asing lagi jika mendengar nama sebuah pohon berukuran besar yang satu ini. Warga sekitar menyebutnya pohon jublek. Yang berada tepat di pertigaan antara arah Gunung Sindur Ciputat dan Kota Bogor ini masih tampak kokoh berdiri. Berada di tengah-tengah pasar Parung yang dulu dikenal dengan nama Pasar Senen. Selain itu, keberadaan pohon ini rupanya menyimpan kisah mistis. Sampai sekarang tidak ada yang berani menebang pohon jublek karena warga percaya jika pohon tersebut ditebang dapat terjadi kehancuran di wilayah Parung. Kata orang tua dulu, kalau pohon tersebut ditebang, maka Parung bakal hancur, ucap Nur Hasan, warga Parung. Selain itu, keberadaan pohon itu rupanya menyimpan kisah mistis. Hal itu diceritakan oleh tukang ojek yang setiap hari mangkal di bawah pohon itu. Menurut Suwandi, warga Parung, jika penunggu pohon jublek itu berbadan tinggi dan sering menggunakan jubah putih, kadang juga hitam. Terkadang ada juga ular yang sengaja turun dari pohon seukuran kaki orang dewasa. Warga sekitar pun juga sudah tidak asing lagi saat melihat kejadian aneh seperti itu. Bukan hanya penunggu yang terkenal mistisnya, tapi ranting-ranting pohon jublek ini belum pernah menimpa warga atau pedagang yang berjualan tepat di bawahnya. Salah satu tukang sol sepatu dan sendal, Ali Abidin, mengaku sering dimintai kopi oleh penunggu pohon jublek pada hari-hari tertentu. Sehingga Ali pun menuruti permintaan penunggu pohon itu lantaran ia sering mangkal di bawah pohon yang berukuran besar tersebut. Biasanya penunggu pohon jublek itu minta kopinya pagi sekitar pukul 8, terkadang juga siang pada jam istirahat, kata Ali. Ia juga menceritakan jika ia lupa mengasihi kopi pada penunggu pohon besar, makhluk itu pun sering mencolek Ali yang sedang menunggu pelanggan. Ali mengaku jika bapaknya sudah 25 tahun mangkal di pohon jublek, maka tidak heran jika bapaknya itu seringkali berinteraksi dengan penunggu pohon jublek. Benar atau tidak, hingga kini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Hal itu sudah menjadi mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, Toppers, bagaimana kalau menurut kalian? Jangan lupa untuk berikan komentarnya ya.